Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Nova Selvi Tumelaka, MPDK. Saya sebagai guru di SMP Negeri Wamuran, dan saya adalah salah satu peserta di Diklat Calon Kepala Sekolah tahun 2020. Saya berada di sekolah ini untuk mengembangkan kompetensi saya di bidang kewirausahaan sesuai dengan AKPK, dan saya akan belajar dari Bapak Kepala Sekolah yang ada di SMP Negeri 1 Wamuran untuk mendapatkan informasi melalui wawancara dan melalui observasi. Semoga apa yang saya dapatkan di sekolah ini dapat bermanfaat untuk peningkatan kompetensi saya dan bermanfaat bagi rekan-rekan seprofesi. Untuk butir pertanyaan yang pertama, bolehkah Bapak Kepala Sekolah memberikan gambaran umum tentang profil SMP Negeri 1 Sekolah, di mana visi SMP Negeri 1 Wamuran yaitu berakhlak mulia, unggul dalam iptek, dan berdaya saing yang berwawasan lingkungan. Sementara untuk misi sekolah, pertama menciptakan insan sekolah yang memahami, meyakini, dan menjalankan ajaran agama yang dianut. Kedua, mengembangkan potensi sekolah berdasarkan minat bakat peserta didik yang unggul dalam iptek, yang berwawasan lingkungan. Dan yang ketiga, mewujudkan insan pendidikan yang berdaya saing serta berwawasan. Dari sini telah nampak pengembangan kewirausahaan yang ada di sekolah sini ada dua bentuk yang dikembangkan, yaitu kantin sekolah dan koperasi sekolah. Tetapi juga ada yang finansial di sini, bahwa kewirausahaan ini secara umum sudah terintegrasi ke semua mata pelajaran sehingga menghasilkan siswa-siswa yang terampil dan mandiri, dan nilai-nilai yang diharapkan kepada siswa, nilai-nilai kejujuran terbentuk kepada anak-anak lewat kewirausahaan ini. Luar biasa, Pak. Dan selanjutnya, bagaimana cara Bapak untuk mengatur, mengelola kedua jenis kewirausahaan seperti koperasi sekolah dan kantin sekolah ini? Untuk mengatur pengelolaannya, pertama untuk kantin sekolah, karena sekolah ini senantiasa bermitra dengan masyarakat dalam rangka pengembangan untuk mendapatkan keberhasilan sekolah. Nah, untuk kantin sekolah diberi tanggung jawab meminta bantuan masyarakat untuk mengelolanya, karena pengelolaan ini tidak harus dari siswa, karena siswa juga harus butuh waktu untuk belajar. Tapi ini juga sesekali siswa diajak untuk ke kantin bagaimana belajar pengelolaan sekolah. Kemudian yang kedua, koperasi sekolah. Koperasi sekolah tentu tidak ada pengelola. Nah, pengelola di sini adalah guru. Tetapi guru itu tidak sejauhnya harus berada di dalam. Ada petugas yang diberikan kepercayaan untuk mengelola koperasi ini. Tentunya petugas ini harus ada kerjasama dengan pengelola yang ada, dalam hal ini guru yang ditunjuk oleh kepala sekolah untuk mengelola. Baik, sudah jelas juga apa yang sudah disampaikan bahwa Bapak mengembangkan usaha kewirausahaan yang ada sekolah ini juga memanfaatkan masyarakat yang ada, sehingga guru fokus pada tugasnya dan siswa fokus juga pada kelas belajarnya dan guru mengajar, sehingga apa yang diharapkan untuk kelancaran pelaksanaan usaha ini tidak mengganggu dari tugas, tanggung jawab, tugas pokok dari guru dan siswa. Memang luar biasa bermitra kerja dengan masyarakat sekitar yang ada. Juga koperasi itu sesuai yang diberikan petunjuk oleh pemerintah, sekolah juga harus mengembangkan koperasi yang ada di sekolah ini. Terima kasih. Dan apakah dalam pengelolaan
kantin sekolah dan koperasi sekolah ini secara finansial ini, Bapak menemui kendala pada zaman ini di masa pandemi ini? Ya, sudah orang tentu dalam pengelolaan wira usaha yang ada di sekolah, kantin dan koperasi di masa pandemi ini memang kendalanya luar biasa. Karena apa? Karena dengan kebijakan pemerintah yang mengharuskan siswa belajar dari rumah, guru juga mengajar dari rumah, jadi secara daring. Nah inilah yang menjadikan kendala utama di saat saat pengelolaan kantin dan koperasi. Karena sudah jelas bahwa sejak pandemi COVID pada bulan Maret yang lalu, sekolah tidak ada tatap muka, tidak ada pembelajaran tatap muka, sehingga mau apa kantin mau dibuka, juga koperasi harus tutup. Tetapi sekolah tetap membuka peluang untuk melakukan apa yang akan dilakukan dalam rapat mengatasi ini. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Jadi ketika kendala ini, solusi yang Bapak akan laksanakan, apakah